Tak terhitung Nikita Mirzani mengunggah sesuatu di media sosial hingga membuat heboh. Nikita Mirzani memang dikenal sebagai artis yang kontroversi, baik ucapan dan kelakuannya. Bahkan sosok Verdi Sambo dianggap sebagai bekingan Nikita Mirzani yang dinilai seperti kebal hukum. Belum lama ini, Nikita Mirzani kembali membuat heboh media sosial melalui videonya di TikTok. Seperti habis dicium, tanda bibir itu memenuhi wajah Nikita Mirzani terlihat bahagia. Nikita tersenyum dalam video TikTok itu Minggu, 21 Agustus 2022. Entah hal apa yang membuat Nikita Mirzani serasa bahagia saat membuat video di TikTok itu. Sempat viral karena penggerebekan rumahnya oleh kepolisian, Nikita bebas dari kurungan penjara atas laporan hukum kepadanya. Bahkan setelah itu, Nikita terus terlibat perseteruan dengan Nindi Ayunda yang juga memiliki kasus hukum di kepolisian.